isu yang menyentuh kepada seluruh pengguna, seluruh rakyat, seluruh pejuang-pejuang kebenaran dalam negara ini. Saya maklumkan kami hadir di sini bukan satu dua NGO. Kita ada Kongres Rakyat Ragam-Ragaman tadi daripada 200 NGO. Kita ada daripada Gerakan Pembela Ummah, ada 500 NGO. Kami juga bersama dengan Pertubuhan Pembela-Pembela Islam, lebih daripada 100 NGO. Saya sendiri pengurusi Jebah, ada berpuluh-puluh NGO. Jadi kita sebenarnya, pihak blok ketiga sedang menilai apa kerajaan buat untuk rakyat. Betul! PRU 14 makin hampir. Kalau anda menjadi pemerintah yang zalim, menjadikan pejuang-pejuang NGO ini sebagai musuh kamu, kamu naas dalam pilihan raya nanti. Betul! Kita beri ingatan. Kerana rakyat akan menunjukkan kuasa dia. Dan kedua, perlu ingat, orang yang dizolim, doanya tiada hijab dengan Allah. Ini janji Nabi SAW, iaitu wada'watul mazlum, doa orang yang dizolim tiada hijab dengan Allah. Saya yakin saudara Azmi, dia berdoa, Abang Ali doa, dulu saya doa waktu saya kena tahan ISA. Akhirnya ISA dah dimansuh atau tidak? Kabul atau tidak? Ini saudara Azmi, dia pula power doa dia, insyaAllah. Jaga pemimpin-pemimpin yang buat naya ni, jaga kamu. Kamu berjuang untuk melindungi tauke judi, kamu melindungi mafia-mafia, kamu melindungi orang jahat, kamu melindungi kemungkaran, kamu bersubahat dengan musuh agama, musuh negara. Kami tidak akan berkompromi dengan kamu. Kerana kamu musuh Allah, musuh Rasul, yang wajib kami perang. Kami tidak akan berganjak kerana kami seperti satu jasad. Sentuh satu anggota, semua anggota akan merasa sakit. Saya umumkan pada hari Khamis ini, kita solidariti bersama dengan PPRM dan juga kita akan buat solat hajat di Masjid Wilayah Persekutuan. InsyaAllah pukul 6 petang kita berkumpul di Masjid Wilayah Persekutuan. Pada hari Khamis ini, 26 bulan. Ya. Sama-sama kita bina gelombang kebangkitan untuk tunjukkan solidariti kita dan hak kita, dan tunjukkan bahawa kita ini mampu mengubah. Kalau mereka ni jadi baruah-baruah musuh, kita kena bangun membetulkan itu. Betul tak? Kami nantikan saat ini. InsyaAllah. Boleh.